Super Pira FC Kempudan mengutip tiga mata selepas dikecewakan Terengganu FC 0-2 dalam saingan di laman sendiri malam tadi. Anak buah Nafuzi Zain dilihat lebih bernafsu mencipta peluang untuk menjaringkan gol pada babak pertama. Asakan penerusan Terengganu FC membuahkan hasil apabila Faizal Abdul Halim memanfaatkan keadaan kucar kacir di hadapan pintu gol Perak untuk menyumbat gol pembukaan pada minit ke-24. Bersambung babak kedua, Perak dilihat lebih mengawal permainan namun kekebalan barisan pertahanan Terengganu dipimpin penjaga gol Rahad Yazli Rahalim menggagalkan setiap cubaan pasukan Perak. Deci Marcel kemudian menghukum kealpaan skuad The Boss Kaurus pada masa kecederaan dengan menjaringkan gol kedua Terengganu sekaligus menutup hasrat Perak mencuri satu mata. Tamat perlawanan Perak FC 0, Terengganu FC 2. Kemenangan tersebut meletakkan Terengganu FC berkongsi kedudukan dengan Johor Darul Takzim JDT di puncak Liga selepas tiga perlawanan.